Usalli fardhu dhuhri. Usalli fardhu dhuhri. Oh, bahasa ini. Lihat bang lo. Tawa lagi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Irlin jonobi. Amin ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Rabbi maghfir li dhunubi. Ya Allah, bi barakatil hadi. Ya Allah. Allah, amin ya Allah, amin qabul ya Allah. Ya Allah, Rabbi maghfir li. Karena nikmatnya sampai sekarang ini belum kita hitung sampai saat ini. Dan tidak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada manusia paling yang mulia, kekasih Allah Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak baru nih. Namanya siapa namanya? Rizki. Hah? Atala. Apa? Atala. Atala oh, namanya. Atala. Berapa tahun umurnya? Umurnya berapa tahun? 11 tahun. Oh, 11. Tapi 10. Dari mana? Dari mana? Dari Betawi. Betawi asli? Daerah? Naik. Wih, di masih muda begini. Yang betah ya di sini ya di pondok ya. Ye. Yang betah banyak teman-teman di sini nih ngaji yang benar. Jangan nangis kalau ditinggal ya. Nih, kalau nih sekarang nih sini nih. Mantap, mantap. Ngaji yang benar ya. Ayo. Oke, guys. Ayo. Dan bosing nih lemari anak baru nih. Mantap. Udah diberesin sama Bang Imam, bajunya lipetin. Sama Bang Rizki. Betah enggak di sini, betah enggak? Rizki. Betah enggak di sini? Belum juga sehari. Oh iya iya. Revolusi Islam yaitu Habibina wa Sabina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kejayaan kepada kita umatnya dengan jalan kegelapan menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah majlis taklim yang berbahagia,
Sebelum kita memulai sebagaimana biasa pengajian kita, marilah kita kirimkan dulu kepada ahli kita, yaitu yang mengarang kitab ini. Walaupun sedikit, nanti kita ngaji insya Allah dapat tuntunan nanti dari beliau, dan nanti disampaikan ke beliau kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Dipotong terlalu, nanti kurang menikmati lakinya katanya. Ya, katanya lakinya kurang menikmati. Jadi dicutik doang. Kok bisa tahu? Tahu karena emang ada di kitab Fathul Muinnya menjelaskan bahwa bab ngaji itu perempuan itu disunatinya enggak kayak laki-laki disunatinnya. Ya. Sekarang juga karena ternyata sunatnya itu luar biasa. Sekarang orang-orang Cina, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir semua pada pengen disunat. Sunat, karena kalau enggak disunat itu penyakitnya itu selehnya itu bahaya. Dia kencing ngantong di situ. Makanya timbul banyak penyakit sifilis, penyakit raja singa, penyakit AIDS. Kata yang mengucapkan la ilaha illallah dalam akhir hayatnya, maka dakhala jannah, maka masuk surga. Makanya sering-sering lapar kita, napas kita, kalau perlu jangan nyanyi mulu yang kita lajamin. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan orang sehat, perempuan cantik, gagah, bakal hidup selamanya, gak ada jaminan. Kita gak tahu, makanya kalau perlu desah napas kita ucapkan lapar la ilaha illallah. Itu jangan ngobrol mulu. Oh, kita hidup juga gak lama, gak bakal mati, apalagi. Makanya jangan disia-siain hidup, manfaatkan yang ada supaya kita mati masuk. Mati masuk? Mati masuk? Ini kayaknya gak ada yang jawab, gak masuk surga, gak mau dia kayaknya. Lu diem baik dong mulutnya, apa keganjel singkong mulutnya? Ya salam. Emang singkong ada tulangnya kali ya. Nah, itu kalau orang Betawi bilang itu namanya rotinya roti sumbu ya. Kalau roti sumbu karena ada sumbunya, ada palitnya ke atas, ada jarotnya ya ke atas. Itu kayak petasan dia. Jadi makanya desah nafas kita kalau perlu lafaz la ilaha illallah. Man qala akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Awas. Jangan salah ngomong tar. Pernah saya ceritakan. Nah belum. Man akala dubab daholal jana, barang siapa yang makan laler maka masuk surga. Tuh. Ya, barang siapa yang makan laler maka masuk surga. Ini majlis taklim mana ini, siapa ustadznya? Oh no, katanya Ustaz Muhajirin di majlis taklim mengajarin man qala la ilaha illallah daholal jana, man akala dubab daholal jana, sama-sama jana. Padahal di situ jannah, makanya disuruhnya ngaji. Disuruhnya ngaji, bukan jannatun tapi jannahun di sananya. Jannah itu artinya apa? Sepet. Artinya kalau orang sini bilang itu apa tuh? Kalau saya kata apa?